Kasat Reskrim Polres Padang Sidempuan AKP Bambang Hatarigan melaksanakan pemberian sembako kepada dua orang wanita lansia, warga Kelurahan Sidangkal, Padang Sidempuan Selatan. AKP Bambang Hatarigan juga menyampaikan kepada Nenek Rosdiana Pohan dan Ibu Siti Rangkuti serta keluarga besarnya agar selalu memakai masker bila beraktivitas di luar rumah, selalu menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Giat ini merupakan wujud kepedulian dari Polres Padang Sidempuan kepada masyarakat yang terkena imbas virus corona. Mari bersama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa lawan corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamunangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.